Sehat, salam sejahtera, salam satu hobi. Meski sudah jam setengah dua, tapi karena mendung, ini sepertinya masih kayak di pagi hari. Nah, ini adalah kelompok indukan ketiga. Nah, yang coklat ini itu sedang bertelur. Nah, ini telurnya sedulur. Ini 1, 2, 3, 4, 5, sudah 10 telur. Nah, ini lagi mengeram 11 telur. Nah, yang ini blorok kecil ini 10 telur. Jadi 2 sedang mengeram, 1 sedang bertelur dari kelompok indukan ketiga ini. Ya, ini kita coba masukkan mereka ke dalam karena sudah jamnya ganti sip. Nah, ini jangkung-jangkung tapi kurus-kurus dikit. Nah, ini adalah plucker. Ya, ada 6. Satu perkembangannya agak seret, jadi kita gabung dengan yang ayam lain. Jadi hasil belajar hampir 2 tahun lah belajar dari nol memelihara ayam. Kita sudah punya tidak hanya pengetahuan tapi juga aplikasi-aplikasi teknis tentang bagaimana merawat ayam sejak masa indukan, breeding, pembesaran maupun merawat pada fase calon babon dan calon pacek. Ini sekarang biasanya kita kasih siang itu pur. Ya. Jadi plucker ini sebenarnya makannya kuat tapi kurus-kurus. Ini usia di awal 6 bulan ini. Ya. Mungkin ini perlu penambahan makan khususnya pakan utama. Pur 594 atau 592 atau fokus pur saja. Jadi ini kita lepas dan kita mau kasih makan siang dulu semua sedulur. Ya.
dan kemudian kita akan lepas dua kelompok ayam yang masih remaja-remaja, dan itu kita lakukan rutin meskipun sekarang agak mendung, tetapi itu adalah salah satu cara kita agar mereka tetap sehat, karena dengan gerakan dan kemudian mencari makan termasuk itu pasir-pasir halus membuat mereka akan tentu lebih sehat ya. Dan sekarang ada yang mengeram itu 4 di luar kelompok indukan kedua ya. Jadi yang mengeram itu kelompok indukan pertama sama kelompok indukan kedua. Kita lagi mempersiapkan kelompok indukan 3 ya. Ini kelompok indukan 3 ini berusia 6 bulan awal. Nanti kita akan pisah sebulan lagi dengan jantan-jantan muda ini untuk kita fokuskan, kita siapkan sebagai calon babon kelompok 3. Ini dia plakernya sedulur ya, agak kurusan tetapi cukup tinggi, cukup jangkung. Kira-kira demikian sedulur, salam sehat, salam sejahtera, dan apapun yang para sedulur lakukan selalu lancar dan rezeki juga semakin dimudahkan dan ditambahkan, keluarga juga selalu dalam keadaan sehat walafiat.